Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersama-sama hadir di acara Memahami Islam bersama MQRA Shihab. Terima kasih untuk semua pemirsa yang setia menonton saya Najla Shihab bersama Abi Muhammad Quraish Shihab dan juga setia mengirimkan berbagai komentar di sosial media. Nah, topik kita hari ini teman-teman akan membahas mengenai khalifah. Apa sesungguhnya makna hakikat kehadiran kita manusia di dunia? Diskusi hari ini akan menarik, Abi. Terima kasih sudah hadir. Bisa dimulai, Abi. Makna khalifah artinya sesungguhnya apa? Tuntunan Al-Quran soal ini juga apa, Abi? Silahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Khalifah itu terambil dari kata khalaf. Khalaf itu di belakang. Orang yang datang di belakang kita itu dinamai khalif. Yang datang di belakang kita ini itu juga bisa berarti pengganti. Ketika Allah menyatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan menciptakan di bumi ini khalifah, bisa dua makna paling tidak. Yang pertama, pengganti makhluk yang sebelumnya sudah ada sebelum Allah menciptakan manusia. Bisa juga khalifah berarti pengganti dalam dua tanda petik Tuhan. Allah menghendaki sesuatu di permukaan bumi ini. Maka Allah menciptakan manusia melaksanakan apa yang dikehendaki itu. Nah, maka di sini khalifah dapat kita persamakan dengan mandataris. Kalau kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, kita akan menemukan kata khalifah itu punya dua makna. Makna itu dibedakan setelah kita menemukan di dalam Al-Quran bentuk jamaknya. Khalifah itu satu orang. Kalau banyak, bisa jamaknya khulafa, khulafa ur-rasyidin, bisa jamaknya khalaif. Nah, khalifah yang berarti pengelola bumi ini, kita semua ini adalah khalaif. Tetapi khalifah ketika Allah menyatakan di dalam Al-Quran, ya Daud, inna ja'alnaka khalifah, wahai Daud, kami menjadikan engkau khalifah, yakni memiliki wewenang dalam bidang politik dan pemerintahan. Karena itu khalifah bisa berarti penguasa politik, bisa juga berarti semua manusia ini khalifah. Baik dalam pengertian penguasa politik, pemilik kekuasaan, maupun sebagai pengelola, keduanya dituntut untuk melakukan apa yang diistilahkan dalam hadis, ri'aya ra'i, kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap orang di antara kamu adalah ra'i, pemelihara. Dan dia bertanggung jawab dalam wilayah perempuan ra'i di rumahnya. Ayah ra'i di keluarganya. Presiden ra'i di wilayah. Jadi semuanya ra'i artinya memelihara dan sebagainya. Jadi bukan hanya mengelola, tetapi secara sangat eksplisit dan berkali-kali itu fungsinya adalah memelihara, memakmurkan gitu ya dalam tugasnya. Bi, yang Allah, kenapa Allah memilih manusia sebagai khalifah dan sebetulnya apa modal-modal yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjalankan peran yang tentu tidak mudah sama sekali ya. Tentu banyak, tapi Abi ingin angkat satu yang kita tarik dari Al-Qur'an. Malaikat itu ketika disampaikan oleh Allah, saya akan menciptakan khalifah di bumi, seakan-akan merasa dirinya lebih mampu. Kami tidak berdosa, kami bertasbih kepadamu. Maka Allah buktikan bahwa malaikat tidak mampu.
Mengapa tidak mampu? Malaikat tidak punya inisiatif. Manusia punya inisiatif. Malaikat itu mengerjakan apa yang diperintahkan. Kalau manusia punya inisiatif, karena itu dia bisa salah, dia bisa benar. Kalau dia salah, bisa diluruskan kesalahannya. Ya, ini tuh sangat perlu digarisbawahi gitu ya, karena kadangkala kita melihat bahwa potensi itu sesuatu yang seolah-olah diberikan terus langsung bisa digunakan, tetapi justru yang ditekankan Abi tadi adalah inisiatif, rasa berdaya, keinginan untuk melakukan perubahan, itu yang sesungguhnya jadi modal utama kita sebagai khalifah di dunia. Masih banyak yang akan kita diskusikan selanjutnya, teman-teman. Jangan kemana-mana, saksikan dulu jeda berikut ini, kemudian kembali bersama kami di Memahami Islam bersama M. Quraisy. Setiap orang di antara kita adalah khalifah. Terima kasih masih terus bersama kami di Memahami Islam bersama M. Quraisy Shihab. Kita masih mendiskusikan peran manusia, kita semua, sebagai khalifah di bumi, di alam raya. Dan tadi sudah Abi sampaikan bahwa tugas utama kita adalah memelihara. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan potensi-potensi kepada manusia untuk bisa menjalankan tugas memakmurkan bumi. Mari kita elaborasi lebih jauh, teman-teman. Abi, bisa dijelaskan potensi-potensinya apa saja sesungguhnya? Jangan-jangan kita belum kenal sama potensi-potensi yang sesungguhnya kita miliki dan sudah diberkahi oleh Allah. Baik, potensi itu banyak sekali. Saya ingin memulai bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada manusia pengalaman. Ada orang yang berkata begini, Allah kan ingin kita supaya turun di bumi, kenapa harus mampir di sorga? Seandainya ibu kita Hawa tidak makan itu buah terlarang, kita terus aja di sorga. Sebenarnya itu sangat picik, ya. Allah sebelum kita turun di bumi diberikan pengalaman. Pengalaman pertama. Lihatlah sorga. Sorga itu penuh kedamaian. Sorga itu, wahai Adam, innaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa la tadma'u fiha wa la tata. Di sorga kamu tidak lapar. Siap makanan. Di sorga kamu tidak akan diterpa sinar matahari. Ada naungan. Di sorga kamu bisa minum. Di sorga kedamaian. Nah, kamu lihat ini, turun ke bumi, usahakan ciptakan seperti itu. Itu satu diberikan. Yang kedua, di sorga dia digoda oleh iblis. Dampaknya sangat besar. Hai Adam, ketahuilah bahwa di dunia nanti ada iblis yang goda kamu. Jangan sampai kamu tergoda. Karena kalau kamu tergoda, kamu akan bersusah payah. Itu dua. Itu sekarang dari sisi pengalaman. Jadi sebenarnya sejak semula Tuhan tidak mau kita tinggal di sorga sana. Karena sebelum ke sana diberitahu dulu. Jadi itu semacam persiapan, training center. Yeah. Experiential learning kalau istilahnya. Harus mengalami itu. Baru belajar. Jadi kita di bumi ini yang utama dulu semua orang harus memiliki kemampuan untuk makan, minum, dan rumah, sandang, papan, pangan. Dan pangan. Itu minimal. Dan semuanya harus diupayakan untuk hidup damai. Itu tugas kekhalifahan yang pertama. Dan itu potensi pertama. Ada lagi potensi yang lain. Mari kita lihat potensi yang lain. Semua diberi syahwat. Zuina linas wa hubbu syahwat. Perempuan senang laki-laki, laki-laki senang perempuan. Bohong kalau tidak senang. Kalau tidak senang, ada penyakit. Nah, senang pada anak.
senang pada harta. Kesenangan ini mendorong manusia untuk bekerja. Mendorong manusia untuk berdandan supaya disenangi oleh ininya. Mendorong manusia untuk wangi. Dan itu memerlukan upaya, itu memerlukan kerja. Dorongan inilah yang menciptakan dorongan kerja, sehingga dari sana lahir peradaban. Peradaban itu adalah gabungan dari indah, benar, dan baik. Kita dituntut untuk menciptakan di dunia ini peradaban, itu yang dimaksud memakmurkan bumi. Membangun peradaban di bumi ini. Ciptakan keindahan, seni. Ciptakan kebenaran, ilmu. Ciptakan kebaikan, akhlak. Itu namanya seorang sukses di dalam tugas kekhalifahan. Setiap orang di antara kita adalah khalifah. Ya, Ella ingin kembali sedikit Bi ke tadi. Pada saat pengalaman Nabi Adam di surga itu menjadi pelajaran. Dan tadi kondisi yang ideal di surga itu seolah-olah menjadi apa ya, sesuatu yang perlu diwujudkan di dunia gitu ya. Nah, itu apakah berarti peran dalam mengatasi kelaparan, karena di surga nggak ada kelaparan gitu ya, mengatasi kemiskinan, menjaga lingkungan, karena surga digambarkan begitu subur dan sebagainya. Apakah itu memang peran-peran utama yang harus kita lakukan di dunia? Betul, itu peran yang sangat utama. Itu sebabnya ditegaskan, ansha'akum minal ardh wasta'marakum fiha. Dia yang menciptakan kamu dari bumi tanah, dan dia memerintahkan kamu memakmurkan. Makmur itu lahir dan batin. Lahir dan batin. Insyaallah, mudah-mudahan ya pemirsa, setelah mendengar uraian ini saya juga jadi makin bersemangat karena memahami bahwa peran khalifah itu ternyata jauh lebih menantang, tetapi juga kesempatannya untuk berbuat, untuk menumbuhkan potensi itu jauh lebih luas mungkin daripada yang kita bayangkan sebelum uraian hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Memahami Islam bersama Anqura Shihab. Sebelum bekerja, siapkan segala sesuatu yang masuk dalam kemampuan Anda untuk melakukan pekerjaan itu. Mau diberi jabatan, wah ini jabatan, nggak boleh saya tolak ini. Ini tugas dan sebagainya. Tidak, tolak kalau Anda tidak mampu. Terima kasih masih bersama kami di Memahami Islam bersama M. Quraish Shihab, dan masih membahas soal peran manusia di bumi, kita sebagai khalifah. Tadi ada beberapa inti yang menggarisbawahi kewajiban kita, pertanggungjawaban manusia untuk memakmurkan bumi. Ada satu pertanyaan Abi dari sosial media ini. Apakah ada batas minimum kewajiban pertanggungjawaban manusia sebagai khalifah? Tentu ada pertanggungjawaban atas diri sendiri, tapi ada yang atas keluarga, lingkungan. Tetapi ada juga hal-hal yang berkait dengan misalnya kerusakan alam di daerah lain. Nah, itu batas tanggung jawab kita untuk juga mengatasi isu-isu yang sepertinya agak lebih jauh gitu ya, Bi, sulit dijangkau, sulit diselesaikan. Itu seperti apa kira-kira? Bagus, bagus. Sebenarnya kita bertanggung jawab atau kita diminta untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang berada dalam wilayah wewenang kita. Kalau di luar wilayah wewenang kita, kita diminta untuk melakukan apa yang dinamai amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang kedua, tanggung jawab itu dikaitkan dengan kemampuan. Saya bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan ini, tapi kalau saya tidak mampu, maka itu di luar, itu ditoleransi. Demikian itulah juga dengan kita katakan sekarang lingkungan. Mungkin yang pertama yang harus kita garis bawahi dalam konteks lingkungan di rumah kita. Bersihkan biar udara masuk.
makanan, jangan mubazir. Kalau sudah itu, kita melangkah ke wilayah kita dulu. Boleh jadi ke tetangga kita. Mari kita bersama membersihkan tetangga, selokan dan sebagainya. Demikian seterusnya. Jadi semakin tinggi wewenang seseorang, semakin luas tanggung jawabnya. Karena itu yang paling bertanggung jawab sebenarnya pemimpin. Betul, betul. Karena dia wilayah itunya lebih luas daripada yang kebanyakan. Tetapi kita sendiri pun harus terus-menerus berinisiatif tadi Abi untuk memperluas kebermanfaatan kehadiran kita di bumi. Mudah-mudahan jadi pedoman kita sehari-hari, teman-teman. Bi, dalam kaitan dengan tujuan penciptaan, manusia diminta tujuan penciptaannya menjadi khalifah. Tetapi kita juga tujuan penciptaannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, kaitannya apa, Bi, antara konsep khalifah ini dengan konsep ibadah yang juga sudah kita sempat bahas sebelumnya? Iya, ada orang yang mempertentangkan. Saya kira tidak seperti itu keadaannya. Jangan pertentangkan antara tugas kekhalifahan dengan tugas ibadah. Karena tugas kekhalifahan itu juga adalah ibadah. Semua kegiatan, kita pernah bahas ini, semua kegiatan yang diizinkan Allah, yang direstui Allah, itu adalah ibadah. Karena itu ada ibadah ritual, ada non-ritual. Terkadang yang non-ritual itu lebih harus diutamakan seandainya bertentangan dalam suatu waktu antara ibadah ritual dan non-ritual, kita bisa memilih yang mana yang lebih penting untuk kemanusiaan. Itu ya pedomannya. Dan kadangkala dalam menjalankan peran, Bi, yang seringkali juga teman-teman ceritakan adalah ada ketakutan melakukan kesalahan. Bagaimana kita bisa menjadi khalifah yang juga nggak takut salah, jadinya nggak ngapa-ngapain gitu ya, Bi, tetapi terus belajar dari kesalahan-kesalahan. Ada satu ungkapan menyatakan begini, yang tidak bekerja karena takut salah lebih buruk daripada yang bekerja dan salah. Yang tidak bekerja karena takut salah tidak melakukan kegiatan. Sedang yang bekerja dan dia salah, dia sudah melakukan kegiatan dan kesalahannya bisa diampuni Tuhan kalau dia minta ampun. Memang tentunya sebelum bekerja siapkan segala sesuatu yang masuk dalam kemampuan Anda untuk melakukan pekerjaan itu. Mau diberi jabatan, wah ini jabatan, tidak boleh saya tolak ini tugas dan sebagainya. Tidak, tolak kalau Anda tidak mampu, tolak kalau Anda merasa tidak ini. Ya, jadi itu. Jadi orang ini harus cerdas sebenarnya di dalam ini. Jangan ambil begini aja, kita disuruh kerja, saya takut salah. Tidak, manusia adalah tempatnya salah. Kalau tidak mau salah, jadi malaikat. Dan bukan malaikat yang dipilih sebagai khalifah di bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia diberikan potensi, diberikan kemampuan memilih, dan kemampuan untuk terus mengambil peran untuk mencapai tujuannya. Semoga apapun yang kita lakukan, teman-teman, menghasilkan dampak yang diharapkan dari tugas sebagai khalifah ini. Semoga kita mampu bertanggung jawab untuk terus memelihara bumi dan memajukan peradaban, seperti yang tadi disampaikan Abi. Terima kasih sudah bersama kami di Memahami Islam bersama M. Quraish Shihab. Sampai jumpa lagi pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV.